Dah. Oke. Okay. Hai nih, guys. Halo. Ini ownernya Carter, Benigna Carter. Halo. Namanya Mr. Peter, ya. Ini dulu beli anakan Benigna dari umur sangat baby banget. Nah, sekarang Carter udah umur 2 tahun 7 bulan. Nah, sekarang kita tanya nih ke owner Carter, gimana punya anakan Benigna ya sekarang udah dewasa, dari baby sampai dewasa dirawat sama Ko Peter. Ayo. Wah, terima kasih untuk Cipiona. Ya, sama-sama. Kalau selama ada masalah selalu ngeganggu Cipiona. Oh, it's okay. Itu and fast udah respond. Oh. Udah gitu sering di follow di apa namanya? Ditanya balik gimana keadaannya, ya. Udah mendingan atau belum? Oh, itu mah udah pasti. Ya. Jadi benar-benar pertumbuhan Carter, saya udah pasti, saya apalagi di sama-sama di kota Bandung ya, kok. Ya di kota jauh aja saya kontrol, apalagi kota Bandung gitu. Karena Carter di sini kan juga sering dititip gitu, karena bisa order ke holiday kan gitu. Nah, sekarang gimana kok lihat perkembangannya dari baby sampai dewasa? Puas nggak dengan kualitas anakan Benigna? Coba puas kasih banget tahu netizen, puasnya gimana, Cok? Kelebihannya apa anakan Benigna? Ini, tuh. Aduh. No. Ini apa? Kelebihannya si Carter. Gendong aja kok, gak apa-apa. Wah, ada. Dia, apa ya? Ya, ini kualitasnya bagus banget, gitu. Mm-hmm. Ini show quality, menurut saya. Dari bulu. Dari bulu, semua kaki, tulang apa, siku apa segala. Pipinya kepala, gimana kok? Kuping, moncongnya gimana kok? Moncong semua. Pesek semua bagus lah. Oke. Okay. Semua bagus. Terus kesehatannya gimana kok di rumah kok? Kesehatan oke. Okay. Okay. Cuman kadang si Carter suka nakal aja. Semua dimakan. Karet juga dimakan. Cuman untung dimuntahin. Iya, udah. Nah, terus kasih tahu customer, dia makan gimana di rumah? Makannya bagus enggak? Makan di rumah nggak ada masalah, semua gampang makan. Ah, apalagi ini anjing tuh pinter, tapi semua dimakan. Semua dimakan. Tong sampah berarti ya? Tong sampah. Apa aja makan ya? Tapi gampang lah, urus anjing ini nggak susah. Nggak susah. Cuman jealousan. Iya, jealousan memang. Dia anjing butuh perhatian. Dia anjing butuh teman. Butuh teman bener. Iya. Ya. Kasian juga kadang nggak. Oke, mau ada kritikan nggak untuk Benigna? Coba kasih. Kritikan nggak ada. Jauh telinga aja dari rumah. Oh ya, kasih tahu Desa, ini kan di channel baru Benigna yang baru. Ya, gimana kok? Lokasinya? Lokasinya, ini untuk bulu-bulu buat anjing-anjing kayak gini tuh kayaknya cocok banget ya, karena udaranya sangat mendukung. Okay. Udara udah dingin banget di sini. Buat pertumbuhan bulu juga pasti lebih bagus. Luasnya gimana kalau luasnya? Oh, luas gede. Luasnya gede banget. Anjing juga lebih suka main ya. Iya, hobi main. Turun naik tebing ini semua. Iya, betul. Oke. Ya udah, thank you. Bye bye, Ko. Thank you. Yo.